Berikut hasil pertandingan AFC Challenge Cup for Women 2024, di hari yang keempat, hari Sabtu, 25 Mei 2024, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan AFC Challenge Cup for Women 2024, hari ini, Sabtu 25 Mei 2024, Timnas Voli Putri Indonesia, hari ini dibantai 0-3, oleh Timnas Voli Putri Kazakhstan, dengan set game, 17-25, 13-25, dan 22-25. Hasil pertandingan berikutnya masih di grup B, Timnas Voli Putri Hong Kong, versus Singapura, pertandingan berakhir dengan skor 3-0, untuk kemenangan Hong Kong, dengan set game, 25-14, 25-12, dan 25-12. Berikutnya jadwal pertandingan terakhir di penyisihan grup, AFC Challenge Cup Women 2024, di hari kelima, Minggu 26 Mei 2024. Akan ada pertandingan di grup B, Timnas Voli Putri Indonesia, versus Vietnam, jam 8.30 waktu Indonesia Barat, jadwal berikutnya masih di grup B, ada pertandingan Kazakhstan, versus Hong Kong, jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal masih di hari Minggu 26 Mei, ada pertandingan di grup A, Iran, versus Australia, jam 14.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan di jam 17.30 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Cina Taipei, versus Filipina. Semua pertandingan disiarkan live di Moji TV dan video. Berikut ini daftar klasemen AFC Challenge Cup for Women 2024. Di grup A, di peringkat pertama, ditempati Filipina, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, India, dengan perolehan 6 poin, di peringkat ketiga, Australia, dengan perolehan 3 poin, peringkat keempat, Iran, dengan perolehan 3 poin, dan di peringkat kelima, Cina Taipei, dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup B, di peringkat pertama, ditempati Vietnam, dengan perolehan 9 poin, peringkat kedua, Kazakhstan, dengan perolehan 6 poin, di peringkat ketiga, Hong Kong, dengan perolehan 6 poin, peringkat keempat, Indonesia, dengan perolehan 3 poin, dan di peringkat kelima, Singapura, dengan perolehan 0 poin. Berikut daftar top skor sementara, AFC Challenge Cup for Women 2024. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar AFC Challenge Cup for Women 2024.